Assalamualaikum semua dan selamat petang. Saya Azwan Lana, saya Azwan. So hari ni topik kita nak jawab berkenaan apa yang ni selalu orang tanya tapi saya belum ada masa untuk menjawab dengan full. Okay. Yang dia dah okey dah. Dia boleh exercise, dia boleh main weightlifting, dia boleh buat puasa, dia boleh intermittent fasting, dia boleh omad pun dia boleh buat. Okey. Tapi problem dia berlaku ni ada Tuan Subha yang semalam saya janji nak buat kat dia kan. Dengan ada seorang daripada grup Brunei. Yang mana bila saya tolak dekat sikit. Nampak? Okey. Yang mana? Ya. Dia bagi dia suruh pin produk. Saya pin produk power five tu. Okey. Okey. Yang mana dia mula start running tapi dia running dalam MAF tau, maximum aerobic function, dia tak trigger langsung. Okey, tak apa. Then dia main weight lifting tapi weight dia tu tak berat. Dia boleh buat repetition banyak kali, dia tak trigger. Tapi berbeza dengan tiba-tiba satu hari dia running, dia lari tapi melebihi dia punya maksimum aerobic function. Lepas tu dia trigger. Dia jadi kembung, dia jadi ketak dada, dia trigger anxiety balik. Satu lagi dia main weight, dia main angkat berat. Tapi berat dia tinggi. Walaupun dia buat low repetition sikit saja, dia trigger. Okey, kenapa benda ni boleh berlaku? Persoalannya. Okey. So untuk nak faham benda ni, okey. Tak, saya cerita sajalah noh. Nanti kalau ada apa-apa tak faham tu, tanya balik lah. Kita kena tahu macam mana tubuh badan kita menggunakan gula. Okey. Dia penyimpanan, okey. Saya tolak sikit. Gula kita selepas kita makan, dia akan disimpan sebagai yang mana tak digunakan, dia yang mana dia tengah makan tu lah. Lepas makan tu, selepas dia punya meal, gula ni akan disimpan sebagai dalam bentuk glycogen dekat dia punya otot ataupun hati. Proses ni dinamakan sebagai glycogenesis, penyimpanan gula. Okey. Penyimpanan gula sebagai glycogen, simpanan gula pada otot. Okey. Ini memerlukan keadaan tubuh badan dalam parasimpatetik, iaitu mode rest and digest. Dia tak boleh dalam simpatetik dominan yang mana saya akan terangkan sebentar lagi. Okey. Pada masa yang sama juga, bila kita mula exercise dalam keadaan MAF, maksudnya kita punya maksimum aerobic function tanpa stres, kita akan memulakan proses yang dipanggil sebagai glycolysis. Glycolysis ni adalah penggunaan gula dalam darah sebagai sumber tenaga. Benda ni rapid tau. Dia rapid. Dalam masa 2 jam tu dia akan burn habis dah. Ini memulakan kortisol kita stable. Okey, selepas glycolysis, kita memerlukan satu lagi proses dinamakan glycogenolysis. Glycogenolysis ni adalah penggunaan gula simpanan dekat kita punya otot dan kita punya hati, mainly lah, kepada tenaga. Yang ni memerlukan kortisol dengan adrenalin. Contoh, okey, contoh bila kita start henjut, kita nak buat exercise yang lebih berat lagi, kita nak start berlari laju, ataupun kita nak angkat berat lebih daripada kita punya kemampuan semasa, kita akan memerlukan kortisol plus adrenalin. Dan inilah selalunya orang berlaku problem dekat sini, terutama yang baru MBB beginner ataupun MBB intermediate. Sebab tubuh badan dia masih mengalami masalah histamine intolerance akibat masalah low kortisol. Menyebabkan berlakunya masalah low cortisol. Dan bila dia trigger adrenaline, ini akan trigger secondary histamine release. Okay, baik. Selagi ada orang bising pula. Adrenaline memang sifat dia boleh inhibit adrenaline sifat dia boleh inhibit histamine. Tetapi dalam keadaan orang mengalami masalah gangguan HPA axis, bila trigger adrenaline, dia akan boleh trigger
secondary histamine release, dan ini menyebabkan dada jadi ketat, jadi susah nak nafas. Dan kita tahu bakteria usus yang native dekat kita punya apa usus kecil boleh metabolize histamine dan menghasilkan gas lah. Okey. Number, dan bila keadaan ini berlaku untuk orang yang sentiasa stres, tubuh badan akan prefer menggunakan gula dalam menggunakan gula menguraikan otot sebagai sumber gula. Ini dinamakan sebagai gluconeogenesis. Urai otot sebagai tenaga. Dia memerlukan kortisol dan juga adrenaline. Dan ini untuk orang sentiasa stres lah. Orang sentiasa stres, badan kita akan masuk pada gluconeogenesis. Sebab tu dia akan berlaku kekurangan otot dalam tempoh jangka masa. Dia berlaku tempoh jangka masa panjang, dia akan kekurangan berat otot. Satu lagi, last kali ni, ketosis. Ketosis ni adalah penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Tetapi dia adalah mustahil kalau orang tu mengalami masalah low cortisol. Dia mustahil nak menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Yang mana saya explain sekejap lagi. Okay. So, selepas saya explain semua tu, rasa ramai tak faham. So, saya bagi senario lah. Senang faham lah. Senario. Okay. Senario. Orang ni baru nak MBB. Okay, dia baru nak MBB. Barulah dapat Hawaii Plus tu. Baru nak practice makan bagi betul. Baru nak belajar kurangkan tepung apa semua tu. Okay. So, orang baru MBB ni, dia saya tulis kat ini, almost mustahil nak bersenam. Dia rasa semua orang dah lalui kot. Bila dia nak exercise saja, dia baru jalan dalam 100 meter lah. Baru jalan 100 meter saja. Dia berjalan saja, bukan berlari pun. Dia dah rasa ketat dada. Dia dah rasa susah nak nafas. Dia dah trigger anxiety dah. Dia rasa macam nak matilah senang kata. Okay. Dia mudah trigger. Ini disebabkan orang tu, dia nak menggunakan konsep mana? Okey. Nak ini disebabkan orang tu dia nak memulakan proses glycogenolysis, penguraian gula pada dia punya otot pun tak ada sebab dia tak mampu pun nak memulakan proses gluconeogenesis. Permulaan simpan. Dia nak mula simpan gula pada otot pun tak boleh. Akibat dia sentiasa dalam keadaan sympathetic dominant. Bagi contoh, okay, orang ni dia baru nak start MBB, badan dia sentiasa stress, badan dia sentiasa berangin, badan dia sentiasa terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Kita tahu akibat masalah radang pada punya hypothalamus, gangguan pada HPA axis dia, menyebabkan dia sentiasa sangkut dalam keadaan lawan atau lari, menyebabkan tubuh badan dia sentiasa running dengan proses glycolysis. Glycolysis adalah penggunaan gula dalam darah kepada tenaga. Yang ini memerlukan kortisol saja. Tapi bila lama-lama dia jadi macam bila dah lama dah bergantung saja pada guna glycolysis ni, dia tak boleh simpan langsung gula pada dia punya otot, dia akan menghadapi satu condition iaitu dia kerap lapar. Setiap 2 jam dia kena makan. Sebab kita tahu glycolysis ni rapid, penggunaan gula dia cepat. Dalam masa 2 jam, 2 jam setengah gula dia dah deplete dah. Dan dia kena masuk ke dalam glycogenolysis, penggunaan gula otot kepada tenaga, ataupun masuk ketosis lemak sebagai sumber tenaga. Tapi dua ni dia tak boleh masuk langsung. Sebab tu dia akan sentiasa lapar. Macam saya tulis lah, badan akan sentiasa running dengan glycolysis. Lepas makan 2 jam garanti lapar sebab habis dah gula dia. Dia nak masuk glycogenolysis dia tak boleh. Dia nak memulakan glycogenesis pun tak boleh. Dia nak masuk ketosis pun tak boleh. So apa yang akan berlaku dalam tubuh badan macam ni, dia akan menggunakan gluconeogenesis, penggunaan otot sebagai sumber tenaga. Dan proses ni memulakan adrenalin. Pasal tak dulu-dululah ni orang baru dah pasal tak dulu-dulu kan. Kalau lambat makan saja, lepas 2 jam, 3 jam dia nak trigger. Dia nak cari ketak dada, dia nak jadi berangin, nak jadi segala apa, nak rasa nak mati, rasa macam-macam benda lah. Sebab benda ni lah. Dia nak menggunakan gula, glycolysis dah habis dah. Dia nak start glycogenolysis, tak boleh sebab tak ada simpanan gula pada otot. So, apa pilihan dia time tu? Dia tak ada pilihan dah. Dia nak masuk ketosis, nak guna lemak sebagai sumber tenaga. Tak boleh. Dia tak ada pilihan. So, pilihan dia yang ada waktu tu,
adalah gluconeogenesis, penguraian otot sebagai sumber tenaga. So, benda ni kita tahu untuk nak start gluconeogenesis, dia memerlukan adrenalin. So, benda ni kita tahu adrenalin boleh trigger secondary histamine release, menyebabkan dia trigger simptom, menyebabkan berat otot hilang. Ya? Berat otot dah hilang. Awal-awal tu, yang hilang tu adalah berat otot. Dia tak sentuh langsung berat lemak. Berat lemak kemudian, selepas dia MBB, baru dia akan hilang berat lemak. Okey, contoh ni saya bagi orang yang dah recover sedikit dengan dia praktis MBB dah. Okey, let's say orang tu dia hantar gambar semua elok apa semua bagus lah dia ni kan. Susah pula. Okey. Dia dah rawat dia punya leaky gut dah sikit. Dia dah kurangkan histamine intolerance dia dah dengan praktis MBB. Lepas tu dia dah kurangkan radang pada hypothalamus. So HPA axis dia boleh berfungsi sedikit, boleh menghasilkan kortisol dan badan dia boleh masuk dalam mode parasympathetic rest and digest. So apa akan berlaku waktu ni? Kita boleh tengok ah, dia baru boleh start IF. Itu pun IF dia kena on off. Dia tak boleh IF berterusan. Kalau IF berterusan dia kelaut juga. So kita akan bagi dia practice ADIF lah, alternate day intermittent fasting. Jangan dia buat IF terus lah. Sebab Bila boleh maintain ADIF dalam masa sebulan, sehari IF, esok tak IF, tulah IF, apa buyung tak IF, baru selama sebulan baru kita start obat. Dan masa kita, dan masa IF tu, bila kita boleh IF sebulan tanpa tanpa problem, then baru kita workout. Dekat situ baru kita boleh tengok sama ada tubuh badan kita dah boleh simpan simpanan gula pada kita punya otot ataupun tak. Dia senang saja. Bila kita start praktis macam ni, kita akan tengok penurunan berat badan lagi. Yang ni yang buat selalu orang yang panik ni. Bila dia praktis MBB, berat badan dia turun lagi, dia panik. Tapi jangan risau, sebab selalunya berat waktu tu turun adalah lemak. Yang mana kita boleh tengok dengan ukur lilit pinggang kita. Berat turun. Berat dia sama ada turun ataupun statik lah. Okay. Tapi ukur lilit pinggang kita, dia makin lama makin turun. Dan kita punya strength, kekuatan kita makin naik. Strength dan stamina makin naik. Kalau berat otot hilang, dia lain. Berat otot hilang, kita tak hilang ukur lilit pinggang. Tetapi, dan kita boleh lihat kita punya kekuatan pun menurun. Kekuatan dan stamina menurun selari dengan kita penurunan berat badan. Itu kita tak mahu. Itu bermaksud kita lost kita punya muscle mass. Kita nak kita hilang berat lemak. Berat lemak, kalau dia hilang, ukur lilit pinggang makin kecil dan kita punya strength, kekuatan kita makin naik. Itu yang membezakan. So dalam ni saja kita boleh tengok bila kita okey, penyimpanan gula pada kita punya otot adalah selari dengan kita punya muscle mass. Lagi banyak berat otot kita, lagi banyak kebolehan dia untuk simpan glycogen, simpanan gula untuk kita menggunakan kemudian gluconeogenesis. Sebab tu dalam MBB ni dia kena workout. Tanpa workout, condition kita akan sama sahaja macam maintain lah. Dia maintain sama saja. Bila kita push lebih sikit, dia akan start trigger. Push lebih sikit saja akan start trigger. Macam ada acik ni, macam saya tulis tu lah. Acik ni dia rasa okey dah. Dia terasa tak ada masalah langsung. Dia boleh makan macam-macam dah. Dia boleh buat kerja rumah apa semua. Tapi bila dia push buat kerja rumah, macam naik turun tangga apa semua, angkat berat lebih sikit, dia nak start trigger. Sebab apa? Sebab dia kekurangan berat otot. Kekurangan berat otot dia kaitkan dengan kita punya kebolehan untuk menyimpan simpanan gula. Bila simpanan gula tak boleh, dia akan start proses gluconeogenesis. Dia akan start trigger adrenaline. Orang ni selalunya akan trigger balik lah, sebab dia bukan pulih 100% lagi pun. Nah, okay. So dalam proses ni, apa yang paling membantu balik selepas kita boleh buat IF dengan omat, workout ni, adalah HPD dan Real B untuk bantu kita gain kita punya muscle balik dan membolehkan kita semua benda ni kita boleh buat balik.
mikroba dan radiasi hanya untuk support sahaja di kemudian hari untuk membolehkan kita lagi better perform IF OMAD dengan kita punya workout. Okay, so itulah sedikit sebanyak dia punya penyampaian. Saya tengok kalau ada soalan. Waalaikumsalam. Saya tengok dekat ni. Dekat live. Sebab saya tak nampak soalan banyak-banyak ni. Saya nampak soalan sikit lah. Saya akan tengok sini. Waalaikumsalam. So kalau ada soalan, tanya soalan lah. Okay. Okay, tengok tuan Soba. Saya nampak soalan Soba. Kalau simptom berangin tak hilang, kalau dah masa 3 hari boleh tak nak start workout balik? Boleh. Boleh. Sebab simptom berangin tu dia bukan 2-3 hari. Dia sebenarnya dekat nak sebulan juga. Bukan sebulan. Dekat seminggu juga. Tapi start workout. Dia tak ada masalah pun untuk tuan Soba. Tapi macam biasa, dia pelan-pelan kayuh. Dia tak boleh benda ni kita... Sebab dia berkait dengan kita punya otot sekali. Kemampuan otot kita untuk menyimpan gula. Sama ada dia boleh simpan gula lebih untuk kita kegunaan apa orang panggil glycogenolysis. Untuk glycogenolysis ni sebenarnya adalah penggunaan gula waktu kita tak makan tau. Waktu kita tak makan, waktu kita dengan tidur, itu kegunaan dia. Sebab tu ada untuk orang yang ada masalah GGA ni, dia bila contoh bila dia tidur ah, dia trigger, dia lapar sangat sampai dia tak boleh nak tidur malam, dia kena makan dulu baru reda simptom dia, baru dia boleh tidur. Sebab benda ni ah, dia menghalang penyimpanan gula pada dia punya otot. Dan satu lagi, sepatutnya dia okey saja, tapi akibat masalah dia terpangkat aspartik dominan, dia tak boleh mulakan ketosis. Sebab ketosis antara requirement dia adalah dia kena dalam parasympathetic rest and digest dengan kortisol dan adrenaline yang mencukupi untuk trigger proses ketosis berlaku. Jadi untuk orang boleh buat OMAD, kalau orang tu dah boleh buat OMAD dengan steady, bermaksud dia boleh masuk ketosis dia lah, tak ada masalah lah. Maksud dia simpanan gula pada otot dia semua cukup, macam tu je lah. Nah. Okay. Milo kosong mana boleh? Memang Milo kosong memang tak boleh. Okey, saya dah nampak soalan lah. Kalau macam nak consistent workout tapi still haus dengan minuman manis, normal kan tuan? Okey. Dia haus. Okey. Yang ni dia masuk bab rehydrate badan. Kalau untuk nak rehydration, saya minum air sah. Nisbah dia ikut yang ni ya. Kalau tidak, dia akan haus berpanjangan tak berhenti. Formula dia macam ni saja. 4-1. 4 gula, 1 garam. Buat dalam 4 gula, 1 garam. 4 gula, 1 garam lah. Sat. Dia bergantung kepada exercise juga. Contoh kalau macam orang tu banyak peluh, buatlah 4-1. 4 gula 1 garam, sudu teh lah, senang kata kita ambil sudu kecil lah, sudu teh kepada 500 ml air. Okey. 4 gula 1 garam. Sebab apa perlu gula dalam ni? Gula ni dia bantu untuk usus kecil serap garam tersebut. Dia, tanpa gula, garam tu dia tak jadi VIP lah dalam proses penyerapan. So kita tambah gula, 4 gula 1 garam. Dan boleh bahagi ni kepada 250 ml. Boleh buat 2 kali lah minum. Nah. Okay, ambil ni lepas makan. Bom boleh, tak ada masalah. Kalau nampak sedap sikit, campur limau kasturi pun boleh, tak ada masalah. Campur ais, tak ada masalah. Tapi inilah formula asas dia. Nah.
Kalau tak buat macam ni, kalau kita keluar banyak peluh, tak buat macam ni, ataupun tak top up kita punya pengambilan garam, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi haus sentiasa, haus tak berhenti. Ya? Okay. Okay. Workout orang anxiety, apa yang sesuai? Semua sesuai, tapi kena ikut MAF lah. Ikut MAF, maximum aerobic function. Yang ni kita start dengan running, jogging dulu sahaja. Then lepas tu baru kita main weight. Kita ada group untuk fitness, fitness MBB ni, yang mana dalam tu kita boleh tengok lah ahli-ahli dulu yang nak kena merangkak keluar rumah. Sekarang boleh lari 10 kilo, 15 kilo, steady, tak ada masalah. Boleh lari laju pace 7, pace 6 lagi. Tapi kena praktis lah MAF lah. MAF ni maksud maximum aerobic function. Senang saja kita nak tahu 180 tolak umur kita. Contoh macam saya 180 tolak 38. So MAF saya adalah 142. Selagi saya main dalam 142, tubuh badan saya tak stres. Bila dia tak stres, dia tak perlu memulakan glycogenolysis, iaitu dia perlukan adrenalin untuk nak apa, urai saya punya glycogen. Tak perlu, saya hanya menggunakan glycolysis sahaja. Okey, nah. Okey, saya tengok. Kalau macam ada consistent workout, dah boleh buat kerja berat, tapi selepas rest seminggu lepas start balik. Start balik tak ada masalah. Start balik lah. Okey. Ambil ni, ni nampak gula satu garam. Ya betul. Ya sudu teh betul. Aku jangan makan saya lebih buah dan perasa makanan lebih kalayan ni lebih melayan sikit belakang. Okey, tuan pet gempur ni. Aku jangan makan sayur lebih. Tak. Kalau macam tu ada boleh dah untuk introduce sayur lebih sikitlah. Kita kalau dah boleh introduce sayur tu, kita kena faham lah. Bila kita introduce sayur baru, ya betul dia akan bloated, trigger. Tapi kita kurangkan balik sayur tu, dan 2-3 hari rest, bagi reda simptom, dan kita akan top up balik, dia akan boleh makan dah. Macam tu cara dia untuk kita introduce pelbagai jenis sayur. Bagus introduce pelbagai jenis sayur ni, sebab dia memperbagaikan kita punya apa, flora dan fauna, gut bacteria dah. Okay, baik. 142 tu apa? 142 ni, 142 tadi tu adalah saya punya heart rate. Heart rate saya punya MAF. Ini fasa saya punya fasa kardio sahaja. Saya tak stres diri saya, so dia tak perlu nak tak perlu saya masuk glycogenolysis terlampau lama sebab saya tak masuk saya punya performance pun. So saya maintain 142, saya boleh lari tanpa trigger lah. Untuk orang yang baru nak mula berjinak-jinak kembali dalam training, untuk nak naikkan dia punya berat otot, untuk nak bagi dia lagi sihat lah, senang kata. Ya. Okey. Okey, apa? Tapi masa start balik tuan, dalam hari kedua tu simptom teruk balik sampai tak boleh tidur. Kenapa tuan? Kena tengok juga apa exercise tu macam mana. Adakah exercise tu lebih ekstrim daripada before? Contoh macam tuan Subha, dia kata dia buat lebih ekstrim daripada before, so dia jadi ketak dada, berangin balik. Okey. Sebab apa? Sebab dia start trigger adrenaline lah. Tubuh badan dia, macam Tuan Subha sebelum ni, dia lost weight banyak. Kita tahu untuk orang lost weight banyak ni, dan tempoh fasa GGA awal-awal ni, dia adalah hilang berat otot. Sebab bila berat otot, dia hilang kemampuan untuk simpan glycogen dekat dalamnya otot dan juga hati. So apa yang akan berlaku, tubuh badan dia akan prefer menggunakan adrenaline lah sebagai sumber tenaga, iaitu melalui proses gluconeogenesis ni. So dia memang trigger satu badan lah. Okay. Okay, kenapa bila kita berjalan je paha lembek, badan lembek, kepala sakit? Sebab tak training langsung. Itu je cerita dia, sebab tak training langsung. Benda ni kena training. Sebab dia mustahil, okay lah, saya kata mustahil. Yang mana dia kata, okay, aku dah recover dah pada gastric anxiety ni, aku dah boleh buat balik dah semua ni. Tak boleh. Sebab waktu kita sakit dulu, kita hilang berat otot, bukan kita hilang berat lemak.
So untuk dia membolehkan dia balik buat kerja macam dulu, even berjalan sekalipun dia akan trigger. Okay, even berdiri lama pun dia akan trigger. So dia kena training balik. Itulah ceritanya. Yang macam Tuan Razman ni adalah coach dekat fitness, MBB Fitness. Jangan buat high session back to back, kena rest sama, kalau tak badan meragam. Memang sangat betul. Dia tak boleh macam push hari ni, lepas tu push hari ni, memang kelaut dengan kelaut jadinya. Even orang tu sihat sekalipun, kalau dia push, badan sakit, memang akan trigger lah. Okay, so apa soalan? So kita tengok soalan lagi. Kemarin trigger teruk sangat, hari ni kemarin dia kira okey pula, jadi plan tak faham. Kalau saya 4 garam satu gula, tak apa, buat aja dulu. Kita bahagi 500 ml air, kalau tak tahan kita buat 1 liter. Macam mana membolehkan boleh simpan gula dalam otot dengan banyak? Kita kena bawa naik berat otot dulu lah. Kena bawa naik masa dulu. Satu, apa-apa pun kita kena kurangkan dulu, bukan hilangkan lah. Mana ni? Okay, kurang dulu leaky gut, kurangkan histamine intolerance, baru kita dapat rawat kita punya hypothalamus, baru kita dapat kembalikan kontrol kepada kita punya hypothalamic pituitary adrenal axis ni, HPA axis, baru kita dapat menghasilkan balik kita punya kortisol dan masukkan tubuh badan kita balik dalam parasympathetic rest and digest. Then baru boleh kita start simpan gula, yang dipanggil sebagai proses glukogenesis ni, glycogenesis, penyimpanan gula sebagai glycogen, simpanan gula pada otot dan hati mainly lah. Condition dia memerlukan kita sentiasa dalam keadaan parasympathetic, iaitu rest and digest. Kalau kita terpangkat dalam sympathetic dominant mode fight and flight, sentiasa kembung tak berhenti, sentiasa cemas, sentiasa stres, proses ni takkan berlaku. Tubuh badan akan sentiasa running glycolysis sampai habis kita punya glycogen. Itu yang buat timbul jadi kerak lapar balik tu. Okay. Dalam keadaan sympathetic dominant, macam saya tulis ni, sympathetic dominant, tubuh badan akan prefer berjalan dengan glycolysis. Apa sahaja kita makan, dia akan burn terus sebagai sumber tenaga tanpa ada pun penyimpanan gula pada kita punya otot. Dan ini adalah punca mengapa kita tak boleh kawal kita punya lapar. Setiap 2 jam sekali kita akan kena makan, sebab kita tiada simpanan glycogen untuk memulakan proses glycogenolysis, iaitu semasa kita tak makan, gula tu boleh terus digunakan. Akibat tak ada gula, dia senang saja badan manusia ni, kalau tak ada gula dia mati. Macam tu je, dia tak ada gula, kita mati, tu orang tu mati kalau tak ada gula. Okay, so tubuh badan akan start memulakan proses glukoneogenesis, urai otot sebagai sumber tenaga, dan ini akan mengurangkan lagi kita punya kebolehan untuk simpanan glycogen, simpanan gula pada kita punya otot. So itu faham. Okey, salam tuan baru lapor diri. Okey. Dia tengok kawan-kawan fitness up, gambar exercise training juga nak up tapi kaki lembek. Boleh. Tapi kena buatlah lah. Benda ni dia kena ada. Oh, terima kasih, ada gift. Terima kasih banyak-banyak. Okay, tapi dia kena buat ni lah. Apa-apa pun kena. Yang ni lah. Leaky gut, histamine intolerance, HPA axis kita kena kontrol balik. APD dan real B jangan lupa. Lepas tu dah pastikan sentiasa hantar gambar makan pada diet tank lah. Kalau tidak, kami terpaksa buat kerja untuk bomo lah. No? Okay. Dah berat. Assalamualaikum tuan. Kalau macam saya start ambil Alpha Plus dah 28 hari, berat turun tinggal 81.5 dari 86 kg. Okey, 86 gram sampai 81.5 tu dalam tempoh berapa hari? Adakah tempoh 28 hari tu? Okey. Jenis gula, assalamualaikum tuan. Jenis tuan Joe, kita makan gula tebu biasa aja. Kalau ada duit lebih beli gula fancy-fancy, gitu aja. Tapi overall gula biasa saja okey, tak masalah, gula tebu biasa saja. Kalau untuk nak minuman apa isotonik yang ada kreatin, okey, satu lagi lupa.
Kalau nak ambil suplemen creatine monohydrate, boleh untuk orang nak start apa, untuk yang baru start MBB ni, untuk memastikan tiada loss muscle mass. Tapi saya tunggu saya buat lah, no. Bagi saya keluar dulu barang saya bulan ni, bulan depan ni, baru dia keluar benda tu pula. Sebab saya takut sekejap lagi terlebih dosage lagi jadi sasar pula. So problem lah itu. Saya rasa sebab tak makan lebih masa dah mula workout, boleh saja. Kemungkinan ya juga. Okay. Berat turun tinggi. Okay. Kalau berat turun, masa kita baru-baru ni, kita kata hilang berat otot je lah. Dulu lah, hilang berat otot. Nanti satu masa dia akan statik. Bila statik tu, kena start workout lah. Tambah berat otot kita kena buat lah. Lepas tu orang cakap kat saya, macam mana nak buat ni? Saya rasa tak bersemangat, saya tak rasa tak buat macam ni. Ish, bukan orang yang sakit saya tak rasa bersemangat. Orang yang sihat pun tak semangat nak workout. Saya pun malah nak workout. Tapi disebabkan saya berhadapan dengan dunia yang sangat stres untuk handle orang yang ada masalah hari ni. Kalau saya tak workout, saya tahu aku mati. Aku sendiri kesangkut GGA ni, confirm punya. Sebab tu saya sentiasa hari-hari kena workout. Okay. Okay. Betul ke lepas workout boleh ambil karbo banyak? Tak ada masalah. Dia tak ada masalah pun. Tapi kita maintain lah dia punya portion 50-50 karbo, 50 lauk. Lepas tu habiskan satu pinggan je 50 karbo, 50 lauk. Lepas tu tambah balik. Kalau tak cukup lagi, tambah 50 karbo. Saya tengok dia, saya dapat jawapan lepas kau-kau saya buat. Sekarang tiga balik tapi tak tahan ketagihan exercise. Sebab tu lah, ya inilah topik hari ni, explain. Itu saya. So, nak selesaikan masalah ni, macam biasa, pelan-pelan kayu. Kalau GGA, nak recover pada masalah ni, kena pelan-pelan kayu. Even buat steady, buat muff. Lepas tu nak increase weight pun, kita increase secara perlahan-lahan. Kita nak buat micro adjustment untuk weight kita tu pun boleh. Nah, okay. Okay. Tapi kalau macam berat sangat, tinggi berapa? 84 kilo tu tinggi berapa? Rasa macam. Kalau perempuan rasa macam berat sangat ni, 84 kilo ni. Tinggi berapa? Untuk Cik Sakinah Yusof. Kena buat maaf setahun. Ada lebih kurang lah. Lebih maaf ni, dia relax. Kita buat relax. Dia jangan push pun. Tak ada masalah lah. Buat relax lah maaf ni. Okay. Kenapa heart rate jadi rendah sejak kena GGA ni tuan? Okay, baik. Saya bagi jawapan lah. Bila kita kembung, okay, dia jangan keep dia rendah lah. Sebab sekejap dia confirm dia jadi laju balik. Ni ada tip saya pun ada jawab juga. Okay, bila kita bloated, put ni kita jantung kat inilah. Lebih kurang ni kita punya diafragma. Mungkin diafragma ni saya buat color. Tak nampak sangat lah. Okay, nampak sikit lah. Okay, diafragma ni kena biar sikit lah. Okay, baik. So, bila kita kembung, gas ni ada yang terperangkap dekat kita punya kawasan usus. So, dia akan tekan kita punya antrum ni, kita punya bahagian perut yang kat atas ni. Dan juga, kita punya kembung bawah ni, yang bawah usus yang berputar-pusing ni pun, dia ada gas juga. Dia akan tekan juga bawah ni. Bawah pylorus ni tekan juga. So, perut ni akan tertolak naik ke atas. Dia akan tekan kita punya diafragma ni. So, bila tekan kita punya diafragma, apa yang akan berlaku adalah dia akan alih ni kita punya jantung lah. Jantung kita dengan perut, location dia sangat dekat tau. Dia sangat dekat. Orang kata macam berjiran lah. So, bila dia tekan saja kat sini, pak, dia akan alih kita punya kedudukan jantung. Kup! So, bila dia alihkan kedudukan jantung, dia akan trigger kita punya vagus nerve. Dia himpit vagus nerve kita. So, tubuh badan, so jantung kita, dia akan start perlahan. Perlahan.
sebelum dia sampai bawah sangat, bila heart kita tu jatuh rendah sangat, dia kita punya pacemaker jantung kita yang nama sinus atrial nodes ni, dia ada tiga kat jantung ni. Saya pun lupa ada nama dia, ada satu kat sini, tengah satu ni, bawah satu ni. So dia akan activate dia punya reserve pacemaker dengan adrenaline, menyebabkan jantung kita jadi sangat laju tiba-tiba tak tentu pasal lah. So ini juga menjawab, ini juga menjawab contoh kenapa orang yang ada masalah GGA ni selalu ngantuk. Okay, tapi bila dia baring saja, dia tak boleh nak tidur pun, mata dia terbuka luar, lepas tu sakit jantung dia nak laju tak tentu pasal. Sebab benda ni lah, itu saja. So tips dia untuk memulihkan dia ngantuk, boleh tidur, adalah minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, baru dia tidur. Kalau dia tidur dalam keadaan macam ni, percayalah sehari pukul sehari dalam masa sejam dua jam sehari, dia akan tersentak daripada tidur, jantung dada jadi ketat, tak boleh nafas, otak laju dengan kembung ke atas. Nah, okay. So itu penyebab sakit erek kiri dada. Iya betul. Ini di, kalau nama dia adalah Rome Health Syndrome, orang panggil Rome Health Syndrome. Okey. Tapi yang mana rasa sakit dada tak habis kan? Okey, yang mana ada dok rasa sakit dada belah kiri, dok risau apa semua, minta pergi check ke hospital dulu. Buatlah ECG dulu. Lepas tu check lah, buatlah untuk ujian darah dulu, check untuk troponin level, kita punya D-dimer, fibrinogen, CRP, untuk tengok adakah kita ada ada sama ada kita pernah mengalami masalah jantung ataupun sedang mengalami masalah jantung. Kalau semua clear, kita kata masalah angin sahajalah. Nah, Allah, sat. Okay. Jadi apa patut buat? Macam tadi lah, pergi check dulu hospital. Apa-apa pun check dulu hospital. Kalau buat semua clear, tak ada masalah apa, kita kata masalah angin saja, minum air, urut bagi sendawa lepas. Nah, okay. So kita tengok. So itukah penyebab sakit erek kiri? Kebanyakan, most of the time, itulah penyebab sakit dada belah kiri. Okay, 152. Oi, kalau 152 kena bagi turun lah, no. Bagi turun lah. Kalau 152 berat badan, kita mau dalam habis maksimum pun 62 kilo, 63, 152, 64, 65 macam tu je. 84 tu consider obese. Tak maulah. Kita kurangkan lagi. Okay, kita kurangkan lagi berat badan tu. Tak apa, jangan risau, boleh saja. Okey, baik. So kalau ada soalan sila katakan. Okey. Tuan, kadang dah rasa berat bila tarik nafas. Okey, yang ni bila dia trigger histamine sahaja ataupun okey. Kalau dia trigger adrenaline ni dia akan trigger secondary histamine release, buat jadi apa? Ketat dada, menyebabkan kita susah nak tarik nafas. Nah. Itu sahaja. Dan waktu ni juga dia akan trigger kram, pekut lah, apa semua segala, dan trigger anxiety sekali. Saya sakit dada sebelah kiri lama tuan, sampai dia buat ECG tapi tak okey. ECG tak okey tapi buat angiogram jantung semua okey pula. ECG, okey. ECG ni kalau ECG tak lepas, memang dia akan buat angio, tapi kalau angio lepas memang tak ada problem apalah. Doktor, saya kena gerd dengan gesit semakin baik tapi sakit leher dan melayang. Allah. Okey, dia suruh saya promote pula. Okey, kalau untuk yang belum buat belian Half Five Plus ataupun nak buat belian Half Five Plus, boleh tekan beg kuning kat bawah nah. Okey. Kalau boleh nak turunkan lagi tuan, seronok bila kena Half Five Plus boleh turun berat badan, sebab sebelum memang susah. Alhamdulillah. Makanlah Half Five Plus nah. Nanti kita start exercise balik. Weh, boleh jadi lawa macam Blackpink lah orang kata nanti. Okey. Okey, histamin ni boleh sebabkan pinggang mencocok-cocok ke bos? Ya, boleh, sebab dia boleh bind dengan kita punya nerve cell tulang belakang kita, dan benda ni sakit dia boleh sampai travel satu badan. Okey. Kepala
Tuan, saya ni kemaru nak operation hatinya saya sebab ulu hati. Tuan, saya ni kemaru nak operation hatinya saya sebab ulu hati besar. Ini apa Farina Kamal ke? Yang non Farina Kamal tu ke? Tak, kalau setakat hatinya type 2, tak perlu pun nak buat operation kecuali type 3 ataupun type 4. Nah. Kalau type 3 memang saya kata, kalau type 3 saya kata okey, kalau ada modal buatlah, kalau tak ada modal tunggulah giliran dekat hospital kerajaan sebab makan modal juga. Tapi kalau type 4, kalau kita even kita pergi hospital kerajaan dia orang akan buat terus sebab benda ni boleh mengancam nyawa. Tapi kalau jenis type 1 sliding, type 2 rolling ni tak perlu pun. Okey. Saya dah amal Afan dekat seminggu rasa okey sikit. Cuma baru nak makan ikan bilis, ikan jus, naik mitik-mitik merah tengah. Oh, dia trigger allergic sebab ikan bilis kena. Okey, tak apa. Apa, tunggu sat. Nanti makan balik. Dia akan okey. Percayalah. Afan ke apa? Afan tu trigger sikit bloating dan apa tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Tunggu 2-3 hari. Bagi dah reda dulu. Tapi teruskan makan Afan plus tu, teruskan. Lepas tu nanti dah reda, makan balik. InsyaAllah okey. Okay, kenapa sakit kepala and sakit leher hari-hari rasa tak stable? Kena tengok makan juga tau. Kalau macam Half Five Plus ni, kerja dia adalah untuk kita rawat leaky gut. Dan MBB ni yang penting untuk mengurangkan histamine intolerance. Dia kita practice diet yang tak trigger histamine. Kalau dia trigger histamine, dia akan menyebabkan macam sakit leher, sakit kepala tu. Akibat dia akan kembangkan belakang ni, occipital nerve belakang kepala kita ni. Lepas tu bila dia kembang saja, dia boleh tekan kita punya meninges, lapisan dalam kepala otak kita ni. Itu yang trigger rasa sakit dan rasa kembang belakang kepala. Dia bukan itu saja, dia akan boleh buat. Kalau dia trigger satu benda kat pipi kita ni, trigeminal nerve, dia boleh rasa ketat rahang, sakit gusi, sampai sakit depan muka, sakit alis mata, dan juga boleh menyebabkan rabun, rasa rabun, terutama belah kanan. Nah. Ha? Sebab tu kena hantar gambar makan. Sebab kami nak kena repair makan tu. Okay. Okay, apa tuan, 2 hari ni betul tu kalau trigger rahang je sakit. Ya, betul lah dah. So okay, apa-apa pun macam biasa. Nombor saya ada je kat sini, 012-503-7753. Nah, beritahu lah nah. Tapi kena apa makan Alpha Plus lah. Kalau tidak jenuh lah saya kan. Sebab saya ada saja orang yang praktis MBB tanpa makan Alpha. Ada, tapi dia punya efek dia tu sangat slow. Dia yang satu saya ada persoalan. Dia kata, saya kata, adakah berbaloi untuk masa kita dibakar macam tu saja? Kalau rasa berbaloi untuk nak sakit, tak apalah kot, dia apa orang kaya kan, tak perlu kerja, tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau orang biasa ni, saya kata elok kita invest untuk beli masa. Okey. Okey, kebas perut. Kebas perut ni dia cramping lah. Cramping ni pun disebabkan oleh masalah histamin juga. Ha? Itulah tu. Asyikkan rajin mesej saja pun. Kalau saya tak sempat, saya pass kepada saya punya dietek. Bang, kalau selalu sakit belikat macam mana? Ada dekat saya punya apa TikTok. Saya cuba tengok dekat TikTok. Saya explain panjang lebar juga tu macam mana kita punya histamine dia boleh bind dengan H1 receptor kita tulang belakang kita, menyebabkan dia sakit belikat, sakit belakang, sakit pinggang. Cerita dia agak panjang. Tapi sekejap tengok ah, ada tajuk dia apa, sakit gastric GERD apa cucuk sakit sampai tembus ke belakang. Boleh tengok. Gajus dengan ikan bilis. Gajus, okey, gajus ni dia jenis nuts. Nuts ni dia ada lektin. Lektin ni boleh merengsau usus. Kalau orang tu ada masalah kurang penghasilan diamine oxidase,
akibat masalah leaky gut, dia memang mudah nak trigger. Sama juga cek ikan bilis. Ikan bilis ni ikan yang telah dikeringkan. Dia memang tinggi histamin sebab dia dah lama mati dah. So dia memang boleh trigger pun. Dia akan menyebabkan jadi gatal-gatal apa semualah. Nah, okay, baik. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Sebab saya tak open nak boleh live lama sangat. Sebab lagi, kalau tengok video ni dia panjang, saya susah nak kenal, saya nak download tu susah. Saya pun tak tahu apa problem dengan TikTok ni. Okay, baik. Saya rasa betul jadi kerat lapar balik. Okay, tak apa. Okay, so kalau macam tu saya recap balik. Untuk orang yang untuk orang yang family MBB yang dah boleh workout, saya okay. Untuk family MBB yang dah boleh workout balik, dia boleh practice IF, lepas tu dia boleh angkat berat. Tapi satu hari tu dia tiba-tiba dia rasa dia nak masuk competition lah, kita kata dia masuk competition. Dia workout tu terlebih. Dia nak lari lebih laju, lepas tu dia angkat berat pun lebih sikit sebab dia rasa dia nak cepat kuat. Lepas tu tiba-tiba dia trigger balik semua simptom dia. Dia rasa ketat dada, dia nak trigger anxiety. Sebelum ni dah kena kembung lah, lepas tu dia kembung balik. Tiga benda ni lah. So apa yang dia perlu buat adalah relax sahaja. Tak perlu pun nak kelang kabut. Sebab kalau dia kelang kabut pun tak jadi apa juga. Okay. Yang membantulah ni adalah dia buat praktis balik MBB beginner. Minum air urut bagi sedawa, makan 3 kali balik. Tak payah, IF tu tak payah teruskan. Kalau dia teruskan pun dia kelaut juga. Buat makan 3 kali balik. Then slowly transit kepada 2 kali makan balik. Macam dulu balik. Nah? Lepas tu, bila dia start workout apa semua tu, jangan lupa amal Happy D dengan Real B. Dah habis tu, teruskan dengan Microbar dan Real C untuk memastikan dia boleh sentiasa IF ataupun omat tanpa ada problem nanti. Takut makin kuih. Takut makin kuih. Dia bukan... Dia... Apa... Saya dah lama minum Alphaz, sekarang makan balik sebab sekarang cepat mengak angin ke? Sebab... sekarang makan balik sekarang cepat mengak angin ke? Angin lah tu. Sebab MBB apa... Dia, Alphaz ni problem dia satu lah, dia akan ada fasa simptom kebai. Fasa simptom kebai ni saya senang saja nak kenal, orang kenal dia macam mana. Dia nak makan semua benda balik. Tapi problem dia kalau orang tu dia nak, kalau orang yang berdisiplin hantar gambar dengan saya, saya boleh kenal orang-orang macam ni. Dia nak, dia hantar gambar makan start pelik-pelik lah. Dia nak makan bubuk kacang, dia nak makan pizza, dia nak makan tu, dia nak makan ni, nak makan tu apa semua ni. Saya akan tegur, kata relax dulu. Daripada kita makan benda pelik-pelik kacang apa semua ni, kita upgrade kita punya apa digest untuk pelbagai jenis sayur dulu. Sebelum kita nak makan benda pelik-pelik ni, nak makan benda pelik-pelik ni sebulan sekali okey lah. Tapi yang mana jenis tak hantar gambar makan ni, ini problem. Sekejap dia start makan popiah, sekejap dia start makan roti, sekejap dia start makan biskut, sekejap dia start minum Milo balik. Okey. Dia kata, okey tak apa, aku minum Milo sekali ni saja. Aku minum Milo sekali ni. Lepas tu esok tak ada apa pun, aku minum lagi lah Milo. Lepas tu dia buat hari-hari sebulan tu. Dia apa sekarang? Apa? Dia tahu lah tu. Maintain lah, maintain. MBB ni kita maintain. Kita tak makan tiga benda saja. Tepung, minyak sayur dengan susu pasteurized. Tiga benda ni saja. Yang lain semua benda kita makan. Tapi junk food jangan makan lah. Okay. Kalau makan sikit rasa macam dia penuh tu angin ke? Ya, betul. Dia mudah saja. Dia makan dua suap, dia rasa dia tak boleh makan dah. Rasa lapar lagi tapi nak makan tak boleh dah. Ataupun dia nak sumbat juga, tekak dah rasa sangkut. Ni sebab masalah gas. Sebab tu untuk MBB beginner, kita minum air dulu. Lepas tu kita urut bagi... Okey, kita minum air dulu, lepas tu kita urut bagi senawa sampai nafas rasa lawas untuk trigger kita punya selera. Selera ni kalau ikut digestion kita, dia dipanggil sebagai cephalic stage, permulaan sekali untuk kita keluarkan air liur, untuk kita prime kita punya tekak nak menelan makanan, untuk prime kita punya perut menghasilkan asid hidroklorik. Cephalic stage ni penting.
Kalau kita makan dalam keadaan tak selera, kita makan hanya untuk redakan simptom, dia akan jadi lagi teruk. So kita minum air dulu, lepas tu urut bagi senyawa sampai nampak rasa lawas. Lepas tu baru kita makan, baru kita boleh makan banyak dan berselera, baru dia trigger cephalic stage yang mana akan trigger kita punya gastro punya phase, gastro punya phase, lepas tu trigger kita punya intestinal punya phase, baru kita makanan tu apa orang kata dihadam dengan sempurna. Macam mana nak beli alpha yang providing? Kalau baru nak start alpha itu, tekan saja beg kuning kat sini, kat bawah ni ada beg kuning kot. Saya rasa beg kuning alpha. Tekan saja kat situ. Kat situ. Saya ada gastrik angin dan batu puni empedu kerap senawa angin, saja semakan apa yang sesuai. Saya ada gastrik angin dan batu puni empedu kerap senawa angin, saja semakan apa yang sesuai. Dia macam ni tau. Saya nak suggest pun tak proper. Dia saya kena adjust makan ikut selera juga tau. Saya kena adjust makan ikut selera juga. Kalau saya bagi tahu hak ni tak boleh makan, hak tu tak boleh makan, satgi orang tu akan ada idea dia sendiri. Oh, macam tu MBB ni makan macam ni. Tak. Kita makan sedap-sedap. Tapi saya kena ajar konsep tu dulu. Nak ajar konsep tu, saya perlukan share gambar makan dekat saya hari-hari dan saya akan betulkan sikit-sikit hari-hari. Lepas tu lama-lama baru faham MBB tu apa. Kalau orang yang faham MBB ni apa dia, dia memang makan sedap-sedap. Sebagai contoh Ustaz lah. Makan. Contoh. Saya share dengan boleh nampak. Okay, contoh. MBB makan macam mana? Dia makan sedap-sedap. Tak ada makan tak sedap. Macam tu punya. Makan sedap-sedap. Bukan, dia bukan makan tak sedap. Tapi untuk membolehkan nak makan macam tu, kita kena faham konsep idea dan konsep MBB ni sendiri macam mana. Okey, saya tak pernah kena gastric anxiety ni, tapi saya ada isteri yang kena masalah ni. Ayah saya yang buat hafal ni ada masalah ni dan saya ni dah terlibat dah berapa tahun dah. Repair orang ni 8 tahun dah, 8 tahun. Daripada dulu tu kita ikut yang standard punya makan suku-suku separuh, kita dah praktis untuk buat keto, kita dah praktis untuk Atkins, kita semua segala benda ni saya dah kedah dah. Saya dah kedah dah apa dengan family MBB ni, semua ni saya dah kedah. Yang last ni jadilah apa MBB sekarang ni. Okey, tuan kalau yang baru join MBB boleh bila masa kotak second apa Hawaii tu boleh dah kita try yang boost. Kita try yang boost. So yang mana nak try beli kopi MBB ni, saya pergi kopi MBB pula lah. Okey. Ni kopi MBB boleh cuba try. Dia adalah kopi untuk orang yang kopi untuk GGA, ada kafein dan saya design dia supaya tak trigger simptom. Okey. Okey, saya ada gastrik angin dan batu empedu kerap senawa angin, saja semakan apa yang sesuai. Benda ni saya boleh bantu tolong tapi kontak saja saya nombor 012. Saya tulis nombor lah, saya tulis nombor sedang. 012-503-7753. Okey. WhatsApp je saya. WhatsApp saya sebab call ni saya tak sedang. WhatsApp je saya. Nanti saya jawab. Macam mana hilangkan sakit pinggang tuan, dia ganggu sakit belakang sampai kepala. Macam mana nak hilangkan sakit pinggang, dia ganggu sakit belakang sampai kepala? Kita tengok makan. Untuk Nasha Empire ni, apa ada kontak saya tak? Kan saya tak kenal sebab nama kat TikTok lain, nama dekat WhatsApp lain.
Kan sebelum tak ada kontak. WhatsApp saya tengok. WhatsApp saya tengok sebab saya ni Zam. Allah. Tak apa. Saya kontak balik. Tapi kalau macam sakit pinggang ni selalu boleh berotek lah, kembung lah, masalah angin sahaja. Ni kena tengok makan lah. Saya tengok apa WhatsApp. Oi, WhatsApp apa banyak sangat ni. Ini pula orang lain. Itu lah. Ulang HP nombor tu kan, 012-503-7753. Itu nombor telefon saya. Silakan contact kan lah. Contact. Okay, baik. Dan WhatsApp. Alright. Okay, baik. So, itu sahaja untuk hari ni. Cukup sejam dah kita. Esok kita ada kelas dengan Dr. Adrian pula. Bab lebih kurang yang sama sahaja dengan hari ni lah. Kita buat ulang dua kali. Okay, baik. Itu sahaja. Terima kasih semua lah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.